Lulululul. Kok enggak ada kameraku ini? Kok enggak ada kameraku? Bentar ya, guys ya. Sabar, guys. Welcome teman-teman yang nonton live maupun nonton replay. Kita live streaming EAFC lagi. By the way, bentar aku setting ininya dulu guys ya. Assalamualaikum, udah like. Waalaikumsalam, wahyu. Bentar guys, aku setting dulu ya. Semangat bal-balan nih. Bapak kau anjir, kutungguin cok. Scam cok Iwan guys. Kutungguin anjir, berapa menit kita nungguin Iwan anjing. Dia live cok. Scam, scam guys. Cung 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 ntar ya guys ya, aku setting dulu coy. Lagi nyalain SCRCPY nya cuy. Halo Bang Kata Jaka, aku bantu like akun. Oke, thank you Wahyu. Assalamualaikum, udah like kelas cuy. Wahyu emang kelas ya guys ya. Nah udah ada bos. Yes. Abis itu kita giniin. Habis itu kita pencet ininya guys. Nah terus kita tarik. By the way tadi share udah ini ya, udah ada yang donate itu cok. Settingan donatnya udah benerin guys. Sekarang udah kalau semuanya donate udah bisa ya guys ya. Halo Bang Kata Jaka, halo sayang. Kan aku bilang toh naik apel lab ya, minimal main dulu satu match apa gimana ya. Apa ya Iwan ya, Iwan Jin cok. Biar aku nggak marah-marah, minimal kasih WA adekmu lah. Lihat squadku Om Cipis kan. Bisa baca apa hari ini? Apakah aku hari ini akan diberikan gratis mandi Bang? Udah mandi kocak. Emang facecamnya hitam guys. Emang facecamnya gelap cok. Facecam namanya juga laptop kentang guys, jadi facecamnya buruk cok. Wajar lagi ya guys ya. Wajar cok, facecamnya burik guys. Teneng teng dong teng teng tong treneo pen tonot lambo ninja lo. Bapak kau di ninja anjay, dari tadi ditungguin malah ngemeng di live chat cok. Scam cok, emang Iwan jing gitu. Apa yang bisa su gagal, masa gak gol sih, masa gak gol sih, kelas langsung gol. Last slot kundo kasih orang lah kue cat mau ra login cok. Gak teli raimu cok. Apa ya, apa cok, Iwan ini emang scam cok. Lihat guys mukanya udah kayak bapaknya guys, udah kayak bapak maknya cok. Halo besok cuman bisa malam main katanya. Halo sayang Jamal, ayo semangat donatnya biar ada bening Om Pepelnya. Kelas Levin Sky. By the way tadi ada yang donat, ku tampilin sekarang aja ya, buat ini ya, buat ngetes ya. Bentar guys, tadi ada yang donate juga, mana, bentar ya ku tampilkan dulu boy. Dong 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 wtt to. Bentar guys, ku tampilin dulu guys buat yang tadi donate. Thank you banget ya, siapa sih namanya, si Erdi Cahyadi Sunjoyo. Thank you, ku putar dulu dia ada. Nah, mana replay on alert nih, masuk gak guys tuh, masuk gak tuh, nah tuh kan masuk cok. Itu tadi si RD guys, bapakku jasanya gua stop loh lejim. Squadku cipis kata Wahyu. Iya tahu Wahyu gay ini guys. Sekarang udah bisa cok, sabar ya guys. Tadi kena scam gak tau kenapa ya, bingung aku coy sama scamnya ini nih. Dunia ini emang scam cok, dunia ini. Alhamdulillah hari Selasa kita gajian ya guys ya, dan kita akan beli di Lazada, beli stick PS, dan kita akan memainkan game PS ya guys ya. Gua jam segini pengen tidur anjay kata Jaka. Buset kamu tidur jam segini, besok meninggal kocak. Jangan tidur dulu guys, sebelum aku selesai live jangan tidur dulu cok. Kalau enggak kalian boleh tidur, HP kalian standbyin ke YouTube guys.
By the way, aku berapa jam tayang lagi ya bisa dapat ini ya? By the way, aku kurang berapa jam lagi ya jam tayang? Guys, bantu share ke grup dong, guys. Lah ngapa sliding kocak Raul Sundula kocak mane. Kelas cok, kipernya siapa cok ini? Sundula Raul cok bengongin. Gua udah ngantuk patah-patah pengen videonya. Iya emang gini. Butuh pemanasan dulu laptopnya. Kalau ML perasaan enggak sepatah-patah ini ya. Gak tau kenapa nih, emang scam cok. Sabar guys. Udah pengen nonton lu ya, kamu nonton sembari tiduran aja. Kelas 4-0 coy. Pengen gacha sih guys aku. Cara share kirim ke grup aja, grup WhatsApp tuh. Kan ada grup WhatsApp guys. Kamu klik bagikan, terus habis itu kirim ke grup. Segampang itu kok guys, cara nge-share tuh. Kelas Jesa Jo, wis tak share kelas, thank you Iwan. Kenapa grup Gitaro anjir sama Black Mamba kocak. Wis teh bantu share dong teh ke grup teh. Bantu share ke grup dong teh. Roar kata Veste boy. Udah ke share om aman. Thank you ya Jaka ya. Thank you guys yang udah bantu share guys. By the way jangan lupa juga bantu like guys. Biar videonya trending. Terus banyak yang mampir ya guys ya. Grafiknya turun naik. Kalau soal macet, bukan masalah grafik Wan. Emang kayak gini. Emang laptopnya kurang power dia. Masalahnya tuh di laptopnya. Dia kurang power, kurang tenaga cok. Ini lapar cok. No, harus nunggu Selasa guys baru bisa ini ya. Baru bisa apa? Baru bisa gajian cok, baru bisa makan enak hari Selasa guys. Makan apa ya? Guys, kira-kira aku bikin video makan apa guys? Mukbang kali ya. Dan kalau aku live streaming mukbang kalian mau nonton enggak guys? Kita mukbang apa guys? Mukbang rujak kah guys? Kita mukbang apa guys enaknya cok? Aku mau bikin video mukbang sih guys. Mana nih si paling mod pengelola? Nggak tahu, meninggal si Abil. Kalau udah dapat mod pengelola hilang sih orangnya. Ntar tinggal turunin standar lagi. Sesimpel itu guys. Anjay, tipu dulu. Anjing, kipernya apa ya itu ya? Aduh, jangan tambahan waktu, cok. Mager banget ya. Ya elah, cok. Oblak seblak anjing, susah banget guys digolin, cok. Si oblak seblak, cok. Anjing, oblak seblak lo, sumpah lo, guys. Scam banget, cok. Si oblak seblak, cok. Mamam tuh oblak seblak tuh. Minimal GoFoodin aku boleh. Tapi kamu ini ya, live streaming facecamnya arahin ke burungmu ya. Mau nonton asalkan ada live ML kata VST. Gua nonton kalau lu mukbang babi guling. Bapak kau mukbang babi guling, cok. Apa ya guys kalian nih, cok? Astagfirullah Jaka. Iya, cok. Jakanya apa, cok? Scam guys emang, cok. Emang dia tuh dilahirkan tuh untuk menjadi penonton scam, guys. Lihat aja, cok. Mukanya udah kayak bapaknya ini. Ini udah mampir ya pakai akun kedua kata Budi Boy. Thank you Budi Boy. Bang udah bang only up-nya. Mana ada ini only up? Ini bukan only up. Ini tuh game terkeren di bumi namanya Stumble Guys, kocak. Enak banget cok lagunya, guys. By the way Mas Aldi. Kenapa punyaku beda ya? Punyaku masih 4.000 ya. Mungkin karena jam tayangku udah 3.000 jadinya dinanggungin, jadi tetap dikasih 4.000 gitu kali ya.
Eh Iwan, jam tayangmu kamu bisa monet berapa? Berapa ini, berapa jam tayangnya? 3.000 apa 4.000? Kamu 3.000 apa 4.000? Oke, siap kuliatin burungnya sama kandangnya, guys. Ini game pipa kan, bukan stumble, guys. Kocak. Eh Mas Aldi, kenapa aku masih 4.000 ya? Bingung aku, coy. Lah ini kenal Budi Boy gak sih? Kenal dong, PDIP Perjuangan kan. Kamu yang nyalonin jadi caleg terus gagal, terus kamu stres itu kan. Katanya live Egy Party, mana ada Egy Party, kocak. Siapa yang ngomong Egy Party? Kok promosinya nih channel di grup ML gua katanya. Siapa? Oh, Bang Budi Black Mamba, astagfirullah. Lagian Bang Budi pakainya akun itu, kocak. Bang Bud pakainya akun itu, cok. Ya pada aku, ini ya. Kupikir Budi Orlando. Astaga, Bang Budi Black Mamba, cok. Ini guys. Guys, kalian by the way jangan lupa bantu like dan subscribe dan share juga, guys ya. Tempatnya Bang Budi Black Mamba, coy. Dia burungnya besar ya, guys ya. Kalian yang suka melihat burung, kalian boleh ke channelnya Bang Black Mamba, coy. Aku juga sering nonton Bang Black Mamba, guys. Walaupun aku gak pernah main, coy, di channel Bang Black Mamba, guys. Karena apa, coy? Rame banget, guys, di sana, guys. Agak sulit mendapatkan slot, guys. Aku yang share Bang Bud, maaf ya Bang Bud. Iya, aku pikir sih, kan Bang Bud kan akunnya Black Mamba, ya. Ini Budi Boy, aku pikir Orlando dia. Ternyata Bang Black Mamba, coy. Astaga guys, kita kedatangan YouTuber paling tampan dan pemberani di channel Jagat Raya yang mendukung PDIP dan mendukung Megawati menjadi sekretaris dari seorang Jokowi Chan ya guys ya. Welcome Bang Budi Black Mamba Boy. Oh, baru sadar Jo, aku Iwan ngesernya ke tempat Bang Budi Black Mamba cuy. Walah santai, nanti gua mampir pakai akunku yang asli OTW kata Bang Bud. Thank you Bang Bud yang paling ganteng, tampan, pemberani dan disayang papa mama. Semoga burungmu membesar 5 cm ya Bang Bud. Iya, kupikir Orlando, kupikir Budi Orlando, guys, sumpah, cok. Ternyata Bang Budi Black Mamba, guys. Makanya aku kaget, cuy. Di-share di ini di grup ML yang namanya apa? Yang namanya Budi, setahuku ya Bang Black Mamba, coy. Kelas flashing indah mantap dari seorang grilis yang burungnya mengecil ya guys ya, karena flashingnya sangat indah cuy. Aku report channelmu, mana ada cowok apa ya Iwan Jing nih cowok apa guys, Iwan cowok scam cowok emang Iwan. Lihat aja cowok mukanya Iwan udah kayak bapaknya cowok, apa ya guys ya Iwan ini apa cowok sampai gak menyambut Bang Budi. Ya mana aku tahu cowok, kecuali namanya Kelvin Anggoro, Suprapto, Suprapman gitu aku bisa mengini. Budi kan banyak guys, Iwan aja juga banyak cok, nama Iwan, nama Teguh, nama Suprapto kan banyak ya guys ya. Apa cok Iwan nih ingin memecah belah ini cok persaudaraan cok, yang babi cok Iwan nih apa ya, mukanya kayak Iwan Jing cok. Lihat aja cok mukanya udah kayak babi cok, apa ya Udin Petot Haisa ya. Ya sih report aja nih, bapak kau ku report cok, apa ya guys. Jadi welcome ya guys ya. Bapakku udah di surga, disebut-sebut lagi unsubscribe. Apa ya Iwan, cok? Apa ya? Sekarang di sini kan jokesnya bapak kau ya. Apa ya Iwan nih? Baperan, cok. Udah burungnya kecil, mungil, item, baperan anjing. Emang Iwan Jing nih apa ya guys ya? Lihat cok mukanya apa ya? Dia nggak mau ngasih WA adeknya cok ke aku guys. Padahal kan aku mau seriusin adeknya cok. Scam cok emang Iwan nih. Mau lihat aja cok mukanya udah kayak bapak ibunya cok. Emang anaknya sih. Apa guys cok? Si Iwan Jing nih guys. Apa ya? Sabar, sabar, santuy, 3-1 nih guys. Kelas PDI Merah, aduh co, MU PDI Merah. By the way, nanti malam MU lawan City ya guys ya. Siapa yang pengen nonton di Discord bareng guys, kita nonton via Discord bareng aja nanti ya. MU tapi jam 10:30 ya guys. Kalau kalian gak begadang boleh ya, kita nonton bareng. Mungkin biasanya aku nonton sama Sulis doang sih guys, karena Sulis sekarang udah menjadi fans MU yang manja dan pemberani dan burungnya membesar sedikit. Jemput. Eh Aca mana Wan? Tumben Aca ini.
Kemarin kupikir, aku kemarin kan login ML ya. Terus ada nickname namanya panggil aja Ca gitu kan. Kupikir Aca cok yang main cok, ternyata bukan anjay. Aku gini kan, aku kan gak ngeliat mukanya kan, intinya ku ketik gini, minimal mah ngajak main bilang gitu. Pas ku cek mukanya anjing bukan Aca cok, langsung ku unfriend. Ya gak tahu cok siapa itu ya. Pokoknya namanya namanya Aca apa Ica gitu ya. Pokoknya ada cacanya cok. Ini ku pikir si Aca kocak kayaknya, ternyata bukan guys. Gak kenal aku cok. Tetet. Jeng 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 memek jeng 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 jeng. Wan, kira-kira aku kalau merit sama yang lebih tua gimana Wan? Kau setuju nggak Wan? Jangan diotin lah, aku udah cuki Jo. Apa ya Jason Jo, scam Jo. Rilis boy, ngapain boy? Anjir wasitnya aja biru cok. Wah ini mah udah didukung. Eh ya Allah Raul cok, tolong ini. Wasitnya aja biru guys. Wah ini cok udah sih pertanda sih guys. Pertanda City bakal didukung sama ini cok, wasit cok nanti malam guys. Apa cok? MU City, City-nya ininya warna biru kocak anjing. Apa ya guys ya? Cok emang City tuh bayar wasit cok, bisa menang Premier League berapa kali cok, skemanya. Gol. Ya Allah masih kena tiang, cok. Bang di PES pakai 4-3-3 ya. Mamam, tuh guys, aku udah belajar caranya sundulan maut ya, guys ya. Aku udah belajar sundulan maut, cuy. Lihat, guys. Udah jago, cok. Aku kayak Asmi, cok, sekarang, guys. Udah pakai teori sundulan maut. Tapi aku masih belum ngerti cara defense-nya sih. Cara defense-nya gimana aku masih belum paham guys. Ngapain dioper belakang kocak Raul? Raul. Ya elah co, aku enggak mau tambahan waktu co, rebut buruan rebut. Aduh rebut jembut maksudnya. Eh co, apa ya guys? Ah elah co, tambahan waktu lah babi, babi. Apa ya guys ya? Tambahan waktu cok, serius dulu guys, mode serius dulu ya. Aduh pejalan kaki gimana sih. Aduh anjing, City udah mulai mode tiki tuku cok. Bentar, sabar, santuy, tenang, kuasai, pegang burung, tenang, umpan ke dulu si Raul. Nice. Apa cok, susah banget anjing. City ini bayar wasit ya. Ini copyright gak sih? Lagunya copyright gak sih? Nice Cesa, Cesa, please Cesa. Aduh pelanggaran wasit. Nah ini guys, ku kasih tutor tendangan gol ya guys ya. Tuh guys, lihat cok. Anjing masih di tepi cok, baba, baba. Nih tepis nih. Tuh, aduh cok, kenapa nyundulnya ke sono kocak. Oh, kena kepala musuh, guys. Ya elah cok, ambat tukam anjay. Oh, ternyata ini cok. Kelas, aduh cok, enggak flashing cok, kalau flashing tuh. Eh, ini copyright enggak sih cok lagunya? Oh, enggak ya. Oh ya, NCS cok, aman aman aman. Lo lo lo, kok modar lagunya? Lo kok modar guys lagunya? Aman aman. Ntar guys cok, aduh kalau penalti ini scam cok. Ditolong wasit ya guys. Apa cok, langsung ini cok, tiup tiup lilin nih wasitnya cok. Sabar, santuy, kuasai, tenang, umpan dulu belakang, nice. Gua cek dulu sekali, nah langsung gini sendiri Raul, nggak usah lihat temen, nggak usah percaya temen, temenmu noob, temenmu juga bayar City. Gol sih fix, udah aku bilang guys, ganteng banget gak sih guys, cok cok. Lagunya enak banget ya.
Aduh, hujan kegolan, cok, mager banget, cok. Nice, balikin lagi. Nah, ini di guys, dikit tuku, cok. Kelas, guys, Raulnya, cok, berkibar anjay. Enak banget, cok. Aku dapat konde modal 1,4. Konde gimana? 1,4 tuh nuker yang mana, Mi? Coba dong kasih tahu aku dong, Mi. Kamu pertukaran yang mana itu? Oh iya, aku belum ini ya, belum mainin yang conmebol ya, buat nyari bahan pemain ya. Belum nyari conmebol, coba belum selesai conmebol aja. Guys, kita gacha ya, semoga hoki coy di UCL ini, guys. Semoga hoki, guys, kita gacha ya di sini ya. Cepet banget ya aku menyelesaikan misi, cuy. By the way, ini juga misinya banyak banget anjay. CL nih scam memang. 90 dua kali ya. Dua kali gratis sekali. Sekali gratis, guys. Seriously gratis dapat oke kah? Animasi dong. Ya elah, cuy, scam, cuy, tetap scam, guys. Mau gratis juga tetap scam, cuy. Langsung all in aja, cuy. All in 4 masa yang enggak dapat ya. Pemain peningkat universal kata Asmi. Apa tuh? Ya elah, cuy, tetap dapat scam, cuy. Dapatnya duit doang ya. Utama apa nih? Anjing banyak banget, cuy, misinya, guys. Nonton iklan dulu lah. Nah, ini kesukaan gue, cuy. Iklan kesukaan gue review akun Sabar, kocak. Kesukaanku yang aku coba nakal deh. Menari biar kita bisa sakna, maksudnya menari dengannya. Ya ampun, cuy, apa ya ini? Apakah kita perlu download, guys, game-nya, cuy? Apa, cuy, scam ini? Tapi tampilannya oke ya, menggugah burung kita ya, guys ya. Maksudnya burung yang ada di rumah yang papa kalian pelihara, guys. Maksudnya itu ya. Nice, King Choice. Jika kalian menjadi raja, apa yang akan kalian lakukan, guys? Apakah kalian pilihan pertama kalian akan kalian akan menikahi 4 budak atau kalian akan beribadah dengan giat, guys? Apa yang kalian pikirkan, coy? Jadi aku udah berapa hari ini nggak nonton anime, cok. Ada anime bagus nggak sih? Aku lagi pengen nonton anime, cok. Cuma nggak ada bahan anime, cok. Download bapak kau, download. Ada anime bagus nggak sih, guys? Loh, kok dua kali ini? Apa ya, pinjol anjing akhir bulan, cok, selalu datang pinjol, kocak anjay iklannya. Iklannya pinjol mulu, kenapa ya? Ajukan pinjaman hingga 20 juta, bohong anjing. Ini mah bohong, guys, bohong gaming, cok. Bohong gaming, bohong gaming, bohong gaming, bool. Sekali lagi nonton iklan apa nih, iklan. Aduh, iklan ini lagi, cok, cok. By the way, like-nya udah berapa, guys? Like-nya udah berapa, coy? Like-nya udah berapa, guys? Kira-kira, coy. Like-nya udah berapa sih, guys? By the way, aku tidak akan tergoda untuk mengklik kamu ya. Cari anime full char OP aja katanya. Apa tuh? Aku pengen nunggu Saitama kapan ya keluarnya ya. Saitama nih gak keluar-keluar, cok. Padahal seru juga loh kalau ini Saitama, guys. Kalau Saitama tuh seru, cok. 9. Like-nya 9. Like-nya 9, Mi. Satu lagi gak sih, cok? Nah, guys. Apa ya Grilis kayak gitu nggak gol, kocak. Apa, cotol banget, cok, Grilis, cok. Aduh, play Grilisnya kayaknya bisanya cuma flashing doang deh. Itu kan bener flashing doang, cok. Ya ampun, cok, tolil, guys. Harus dipencet, kocak, harus dijalanin, cok. Nggak kayak FIFA biasa aja ditendang fix goal, cuy. Scam banget ya ini ya.
Aku juga nunggu Saitama. Iya, cok, Saitama tuh seru banget, Mi. Sumpah dah. Pengen gitu, cok, lihat Saitama, guys. Saitama dilanjutkan chapter apa ya? Manganya tuh udah jalan jauh banget. Tapi animnya nggak jalan-jalan, cok. Ya elah, iklan kocak YouTube-nya, guys. Oh, kalau Grilis tuh bagusnya diklik dua kali, guys, kalau nendang, guys. Aduh, jadi pengen, aku nggak sabar pengen nonton MU lawan City sih, guys, nanti malam tuh. Kayaknya seru banget ya. Sepertinya akan menjadi seru banget. Kayaknya seru banget, cok. Ini selesai tuh 8-1, guys, bantai-bantai banget. Pengen gacha-gacha apa tapi nggak ada diamond, cok. Apa ya, guys, ini? Dan tentang Tuhan jujur serius, bukan Tuhan, dewa kali, dewa kali, Mi. Overflow anime hand bangke, nggak tahu aku cok, aku nggak suka anime begituan, guys, nggak seru anjay. Gak tau, mungkin bukan fetish itu ya, aku bukan fetish anime, cok. Aku tuh lebih suka cewek-cewek Asia kita aja, guys. Cakep, cok, cewek Asia tuh, bro. Jepang, Indo, daripada bule. Gak tau ya, mungkin semakin bertambahnya umur, semakin merasa kayak
orang Indo itu lebih apa ya, lebih eksotis aja guys, orang Asia guys, daripada orang bule ya. Rasanya lebih ini aja, lebih eksotis. Halo Bang Kata Dok, halo Dok. Sambil ngemil lah guys, akhir bulan cok, ngemilnya nasi aking. Wahyu masih bocil udah nonton gituan scam ya cok, apa ya Wahyu nih cok? Padahal namanya Wahyu bagus banget cok, Wahyu Abdurrahman anjay. Pakai sendok lah, makanya bentar deh. Aku tinggal malah ngegolin sendiri tanpa basa-basi. Adakah 100? Nggak ada, belum gajian, kocak. Pengen tau Pak Gurren Lagann itu anime apa? Ceritanya tentang apa? Tentang kerajaan atau apa? Ceritanya tentang apa, Mi? Mi, nanti kita ngereng lagi, Mi, malaman, Mi. Nanti ngereng lagi, Mi. Aduh, kalau multiverse agak ini sih. Enggak suka aku. Kalau isekai aku suka. Kalau multiverse tuh kayak apa ya? Mau nanti di channel Oxybroxy. Mau main apa? Iya nggak apa-apa, aman aja. Dikasih tahu temen itu, gue aja gak tahu anime. Gue dulu pas awal nonton anime Inazuma Eleven. Inazuma Eleven mah ada di Indosiar, kocak. Tau lah anime bola anjay. Tapi apa ya, aku gak terlalu suka karena kayak apa ya, kayak bocil-bocil gitu loh guys. Karakternya tuh cibi-cibi gitu. Jadi gak terlalu suka. Aku lebih suka apa ya? Kayak Hungry Striker tuh bagus. Emang Oxybroxy live ya? Dia live dari apa? Kalau Persona tuh harus ngikutin dari awal dulu guys. Kalau kalian nggak tahu cerita awalnya tuh scam yuk. Persona. Si Oxybroxy dia live-nya di mana? TikTok. Subasa bagus ya, bagus lah. Orang siapa sih Gattuso aja mas nonton Subasa juga, cok. Ini aku saranin anime OP kata Asmi. Blue Lock bagus. Lagi OTW live. Oh, dia live di mana? TikTok apa YouTube? Aku tanyanya. Kan Duis juga lagi live tuh. Wak. Jarang banget aku lihat Jamal live streaming. Sibuk kerja kayaknya dia. Aku kenal Jamal tuh udah setahun yang lalu. Papel aku ngantuk, kamu seger di channel siapa? Kalian kamu ngantuk, kamu mampir ke aku. Para aja, apakah aku cuma akan kamu jadikan sebagai teman tidurmu?
apakah aku cuma kamu anggap sebagai ini, sebagai apa, teman tidurmu aja, Cak? Makan apa, Aking? Makan nasi Aking, karak-karak. Lu orang tiap hari main FIFA mulu, AFC kocak. Iya, kalau Wahyu dari Bang Stan. Aku salah pakai softtek kayaknya. Loh, mataku merah. Loh, kan kamu pakainya softtek aja, kenapa matamu yang merah? Harusnya kan hitamu yang merah. Nah, ini level ke-90, sabi ke Bang, jangan aku nanti jadi bocil iri dengki, Gong. Fat Grand Order udah nonton aku. Fat Grand Order, ya kalau aku rating 8/10 lah. Karena kamu pakainya softtek, kenapa matamu yang merah? Kocak sih, Acalis. Kenapa live-nya lag-lag game-nya? Nggak tahu. Bentar, coba. Aku relax bentar ya. Bentar, guys. Relax, guys. Bentar. Gue ini dulu. Bentar ya, sabar ya. Sabar, guys. Gue masukin lagi. Lama amat buka SCRCP, kocak. Nah, udah ada kan? Sabar. Bewan Yubang, kalau menang kudonet. Kamu mentang-mentang kamu jago ya, apa ya kamu nih ya? Ntar habis ini ya, minimal donate dulu biar aku percaya kalau kamu bisa donate Mediashare tuh, coba Mediashare ya, tapi ya biar aku percaya kalau kamu bisa donate. Sabar guys, aku kecil. Sabar guys, aku kecilin dulu ya. Guys. Nah, aku lagi setting ini dulu ya. Sabar ya, gak bisa baca komen. Bentar. Bentar, guys. Nah, udah kan? Udah kan, guys? Kontak lens bukan softtek. Soft lens yang buat ngepel lantai. Soklin kocak. Bang, bewan yuk, kalau menang gak pakai mataku minus, kalau pakai mata kayak ganjil ya pakai kacamata aja, Cak. Kalau enggak sini mata kamu kutiup nih. Minimal mah donate dulu biar orang percaya, guys ya. Orang enggak donate gimana mau percaya, Cok, kalau aku bisa menangin. Cuma nge-lag katanya. Yang penting bisa bantai orang, Cok. Nge-lag mah enggak masalah, guys. Lah besok Senin dia, Cok. Tapi aku menunggu hari ini sih, hari Selasa ini gajian gitu. Gajian benerin HP, terus apa, banyaklah kebutuhan gitu. Emang balon ditiup? Hah? Kok jadi tete sih? Balon ditiup. Balon tuh kan bulat kayak itu. Kenapa? Apa ya aja nih, guys? Kenapa jadi tete anjir yang ditiup? Besok aku jadi petugas upacara, kata Wahyu. Des Aris. Des Natalis enggak sih, Cok? Ulang tahun sekolah tuh Des Natalis enggak sih? Emang bisa bantai aku. Aku gajian masih minggu depan, kata Aca. Kamu mau jajanin aku kan, makasih Aca. Aku emang sayang banget. No, tidak.
Aca katanya mau ngajak Discord ya. Aku sama Iwan udah di Discord, Acanya nggak datang-datang, guys. Scam, Cok, si Aca, guys. Aku dulu upacara, kalau aku nggak bawa yang apa, yang buat pidato upacara tuh aku biasanya pemimpin ini, guys. Kalau aku nggak pemimpin upacara zaman ke sekolah tuh aku yang bawain ini, bawain apa? Bawain teks proklamasi tuh, teks Pancasila. Balon, woi, balon yang buat ulang tahun. Ya kamu bilangnya tiup-tiup. Kita kan lagi bahas apa ya? Malah cowok upacara sumpah pemuda. Nah, sumpah pemuda. Ya mampus kira PST. Besok ketemu Tobruk asik sekali. Bang, kapan mod? Matamu buta, kamu udah moderator, kocak. Semalam ketiduran capek, yuk DC mana Mas Iwan? Gak tahu. Kemarin aku sampai sama Iwan tuh sampai jam berapa? Jam 12 tuh. Si Iwan dikit-dikit, "Fel, mana Aca, Fel? Bodoh amat, Tuan. Lu nanyain Aca, Acanya gak ada balas-balas sini." Udahlah, aku ngobrol sama Iwan Jing berdua doang. Mengge ya. Diberin cowok laporan pembinaannya, males aku nih ya. Aku masih live, Cak. Biar pas sejam dulu ya. Abis itu kalau mau Discord boleh dah. Ini aku baru 40 detik, 20 menit lagi kali. Selesain 1 jam. Sekalian nyelesain misi sambil ngobrol-ngobrol, guys ya. Jaelah, Cok, pakai kena kepalanya itu, Cok. Wah, ini kenapa ya, Grills nih? Burungnya bengkok kalau mana sih, aku ngeselat kemana, Cok? Enggak kena lo, kocak sumpah, guys. Cok, scam, Cok. Enggak kena, kocak bodo amat lah, guys. Ngeselat asal aja tuh, giliran ngeselat asal kena, Cok. Tuh, scam gak sih, guys? Emang gamenya, Cok. Mod pengelola. No, ambil sombong karena jadi mod pengelola. Iya, Cok, scam, guys. Emang ambil, guys. Lihat mukanya, Cok, udah kayak bapaknya, anjay. P, Bang, kata Bian. Halo, Bian. Aduh, iklan apa lagi nih, Cok? Anjing, iklan kemurnian Aqua, baba, emang baba. Ntar, guys, sabar, Cok. Aku skip dulu iklannya, guys. Mas Iwan mana nggak? Tadi ada dia live. Tadi dia awal ada, cuma nggak tahu kemana. Tadi ada dia di sini, Cak. Tadi ada dia. Kelas langsung, Cok. Aku belum mod pengelola cukai. Udah cuki. Oh, gara-gara Abil tadi pas ku cari, pas udah ku jadiin moderator pengelola, pas ku cari dia nggak ada, jadi ku balikin ke mod biasa lagi kayaknya. Tadi pas ku cari Don ke Abil nggak ada jawab kan, ya udah. Aku air kecil kudet, jangan kayak gitulah aja. Aku minumnya le mineral sih. Kayaknya. Nah, sebenarnya minumnya le mineral sih. Untung udah berlalu jadi petugas upacara. Nggak enaknya apa ya, guys ya? Nggak enaknya. Gak enaknya jadi ini tuh, jadi petugas upacara tuh, kalau yang pemimpin upacara capek, coy. Kalau yang bawa naskah itu cepet dia. Aku kan pembawa naskah kan, jadi aku di tempat adem zamanku dulu. Walaupun aku ketua pramuka kan, harusnya ketua pramuka jadi pemimpin upacara, cuma aku nggak mau, coy. Aku pilih yang adem-adem aja, guys. Tadi aja baru bangun, makanya telat, ya udah nasibmu. Itu sudah menjadi nasibmu ya, Abil. Gua tahu. Gua tuh kalau ke depan tremor, cuy, yang malesin ya. Makanya burungmu jangan di ini lah, pegang burungmu dulu biar nggak tremor. Coba cak chat si Iwan, cak. Mau kumpul-kumpul duit ah, beli laptop yang prepare. Paling enak bawa Pancasila ya. Kalau bawa Pancasila kan dia cuma ngasih, habis itu balik lagi ke tempat kan. Nah, tempat yang pembawa Pancasila tuh dingin, Cok. Adem, enggak peduli di tempat panas, jadi aman. Setelah nganter Pancasila selesai pun aku langsung ke kantin, Cok. Yang lain masih upacara aja. Karena apa? Karena aku pemimpin ini sih, pemimpin pramuka di sekolahku, jadi aman aja. Bang, mau pengelola, kamu kesalahanmu tadi kamu gak ada.
Mas aku udah panggil Don ya Bill, malah nggak ada jawab, ya udah turun lagi. Masa mod pengelola nggak nemenin sampai akhir, live scam gak sih guys? Itu posisi tertai pasti. Nah jadi pelopor pertama kata Udin. Bang Pavel kata Bian, apa Bian? Aku tuh kalau nggak yang naikin bendera, bawa naskah, udah itu cuy. Awal-awal aku pas kelas 2, pas masih pegang ini, aku disuruh pemimpin upacara, cuma aku nggak mau. Berapa kali doang sih aku? Berapa kali doang? Enak tuh hujan cok, kalau hujan tuh nggak upacara guys, udah cok. Kalau hujan tuh nggak upacara guys, enaknya itu cok. Umpan lah kocak, woi umpan ini lah cok, eh slide kesini lah cok. Ini harus digerakin baba. Ya elah gagal cok, udah cuci cok. Sabar guys ya, harus ini harus butuh titik fokus yang sangat mantap guys. Ya Allah jangan. Nah untung gak salah cok. Mending kalau ngulang lagi mager banget ya. Nah udah selesai tuh. Yang gak enak bawa bendera panas. Kalau bawa bendera cuma bentar doang guys. Panas kalau di tempatku cuma bentar. HP ku nyala orangnya tidur. Ya karena kesalahanmu sendiri Abil. Jadi jangan salahkan aku ya. Next nanti kamu kalau ada ini. Itu si Jaka kata Abil, emang iya biasa nonton sampai terakhir bukan pengelola kata Feste. Nah bukannya pengelola kocak si Feste, apa ya scam cowok Feste nih.
Mungkin kalau di akhir live cuma sisa kamu doang sih, Teh, kemungkinan. Kalau di akhir live cuma sisa satu orang doang beda. Asmi tuh juga kan dia. Di akhir live dia sendirian, Cok, nemenin aku FIFA, Cok, kayak AFC. AFC sekarang sepi, guys. Makanya biasanya yang nonton sampai akhir gue jadiin mod pengelola, Cok. Ini iklan ya? Bentar kan anjing. Feelingku tuh kuat banget, Cok, kalau bukan lagu, Cok. By the way, aku pengen nonton MU. Skem aku mod standar emang iya. Emang iya. Pesan pengelola deh aku bikin kemarin. Anjir, lawan Bool, Cok. Timnya Bool, guys. Kelas. Pelan tapi gol, Cok. Jir nonton terakhir ya, bisa jadi yang penonton terakhir terus cuma sisa satu orang doang, udah itu jadi mod pengelola bisa. Kalau enggak, kalau jadi penonton biasa ya ini. Bian kan sempat jadi mod pengelola tuh, guys. Cuma dia sering TO orang, makanya aku unmod. Kesalahan si Bian tuh. Udah dia udah bener-bener jadi mod pengelola ya. Sesuatu hal yang sangat sulit, Cok, didapatkan di channel ini. Dia membuangnya dengan meng-TO-TO orang, Cok. Gak jelas ya, Bian, Cok. Dulu kan aku sudah suka rela ya memberikan Bian ini, guys. Hadiah tuh, mod pengelola, Cok. Gabut aku kalau gak nonton kamu. Karena udah terbiasa, Mi. Udah terbiasa nonton aku. Kamu live jam setengah 12, di aku udah setengah 1. Emang iya? Beda 1 jam, Teh. Beda 1 jam. Memang tempatmu mana, Teh? Kelas langsung long ball ke Grealish ya, guys, ya. Terus ini enak, Cok. Kalau lagi ininya coba blessing ke Grealish. Ya elah, corner. Ya Allah, kata Luis. Kok Luis ambil? Sundulah kocak. Mana ada aku TO orang, iya kocak TO orang anjir. Banyak moderator yang ngomong itu Bian Bang yang TO, kamu nyamar jadi siapa? Jadi Abil apa jadi siapa tuh? Kamu menyamar, Cok. Bian, guys. Lalu udah mod pengelola aja itu, ya, Cok. Aku Wita, kamu WIB. Hai, kata Dom. Si Oxybroxy udah level. Dia sudah live. Apakah Oxybroxy sudah live? Apa belum? Ini yang Libertadores ya, cuma sisa Libertadores sih, guys. Semua misi udah selesai, kita bisa gacha sih. Aku pengen gacha, coy. Masa dari kemarin aku nggak dapat momen yang hoki ya. Masa dari kemarin aku nggak dapat hoki, gua aja jarang ke live lu, Bang, katanya. Mana ada jarang, kocak. Bian nih salah satu penonton rajin, guys. Mana ada jarang, kocak. Dia nih rajin, Cok, ke channel ini, guys. Kalau tapi di fase Bang Stan gak live ya. Kalau Bang Stan gak live rajin. Dan kalau Bang Stan live ya dia ke live-nya Bang Stan. Karena kan Dian terus Wahyu kan penonton dari Bang Stan, cuy. OTW-nya lawak. Aku juga pernah sih nungguin si siapa, Jamal. Dulu kan Jamal live streaming-nya game PS dia, kayak God Hand gitu-gitu, guys. Jadi aku sering nonton. Makanya aku bilang, aku kemarin kan disuruh Asmi God Hand. Aduh, God Hand udah pernah dimainin sama Jamal, coy. Lah kok penalti sih, Sid? Wah, wasitnya bayar PKI, coy. Anjing, nendangnya kenceng banget, coy. Paling buat spam lag doang, kata Bian. Soalnya lama, live FC Mobile bosen cuma main misi. Kalau main mainkan enak dilihatnya, ada montek, ada apa. Oh, ML ya kan. Kalau kayak gini kan kita game buat cerita, guys, buat ngobrol tuh, buat saling mendekatkan antara penonton dan viewers, guys. Kalau game ini kan buat deketin antara apa ya, biar ngelengketin kita, coy. Kalau ML kan kalian pasti main dan main tuh, kita jadi nggak terlalu dekat dengan ini, guys, apa pribadi masing-masing, guys. Kalau ML tuh
kalau game ngobrol gini kan kita bisa tanya kayak keseharian kita apa gitu-gitu. Berisik papa, kata Bang Hanjen, hai saya. Bang Hanjen kemana aja Bang Hanjen? Live jam 3 pagi cok, scam guys Bang Hanjen. Apa ya? Orang ready nonton dia live-nya subuh anjir. Scam cok Bang Hanjen nih guys. Kayaknya wes sudan kata Bian, mesti lama pengelola 50 juta tahun lagi. Udah selesai semua ya? Oke, masih ada misi kocak yang itu. Ya ampun cok, malah ke slide kedua. Antara viewer, antara streamer dan viewer maksudnya, untung diingetin sama Bang Ganjen guys. Bang Ganjen tuh baik banget cok sama aku guys, aku udah dianggap anaknya sendiri guys kalau aku ketemu Bang Ganjen cok. Lihat guys, rupanya Bang Ganjen emang udah cocok cok jadi ayah ini ya, ayah pemberani ya. Rame pel kayak mana coba, emang serius Bang Ganjen penonton berapa tuh? Ada penonton baru atau tetap ini apa dari yang biasa-biasa? Apa ada penonton baru Bang Ganjen kalau jam 3 subuh? Mungkin kalau apa ya jam 3 subuh bisa sih, kalau apa lagi puasa gitu, jam-jam puasa bisa sih guys. Ini kenceng banget. Kenceng amat kocak cok nendangnya guys. Ngapa ngaceng banget nendangnya cok? Sekemanya ini. Kerah. Ya ampun cok, sedikit lagi. Sedikit aja. Ya ampun cok, gagal anjing yang atas susah banget ya. Penontonku kayak sebelah besok lancar. Kalau pengen mod pengelola joget selama 24 jam kelas. Aku Tian, sub totalnya ya totalnya nonton. Serius banget sih 300-an. Buset. Serius. Ini rame banget, guys. 300, coy. Aku aja biasanya berapa ya? Aku paling banyak berapa ya? 1000 sih. Apa ya aku ngeseret apa ya guys ya ini cok, kayaknya harus gini guys, harus flashing gitu deh. Nah kan bener cok, harus di flashing cok, bolanya scam cok. Ini game FIFA ini apa ya, main My Talking Angela jam 3 subuh anjing, itu orang-orang niat banget cok main begituan guys. Guys ya subuh puasa live ya kan, aku kalau puasa kan live cok subuh guys. Apil udah mod pengelola itu emang iya Bang Anjan? Atau lupa aku jadiin pengelola atau bukan? Bang Anjan tukang bohong kata Dowo. Kayaknya iya sih, kayaknya udah sih guys. Cuma dia kayaknya mau ngekliknya tuh ini, ngekliknya ke Asmi cowok. Kalau pengelola ke pengelola kan gak bisa TO. Kalau pengelola ke pengelola kan gak bisa TO guys. Mager banget anjing ngerusain ini guys. Scam. Berapa sih nambahnya? 10 lah, lumayan lagi sih ya. Aku gak bisa TO kamu Abil, VST bisa tuh. Iya cok. Ya kamu rame banget stumble. Iya dulu tuh rame banget banget. Sumpah penonton tuh sampai 100 tuh. Yang ada di live chat tuh. Sampai masuk ke apa lobbynya itu tuh. Bocil-bocil tabrakan tuh. Tahu emang rezekinya di situ awalnya, cuma gara-gara cheater babi cok, si Arkan guys, guys scam cok, gara-gara Arkan cok nge-cheat babi cok, jadi sepi anjing, sumpah cok. Besoknya yang mampir 50-60 gitu guys, udah kayak up, udah kayak channel kita taruh cok guys, ramai banget. Dan itu bener-bener aku cuma baca live chat doang guys, gak main cok stumble guys, bener-bener udah aku diem gitu baca komen guys, liatin bocil-bocil montek-montek. Aku dijadiin mod kata. Mod tes kami TO VST bisa itu katanya. Iya. Belum jir kata Abil. Scam, aku aja TO VST gak bisa serius. Cok iklan lagi bangke, bangke guys. Apa ya ini, by the way Juventusnya tuh agak susah gitu lawan coy. Weh, pelanggaran Rashid penalti dong. Aku gak bisa TO kamu Bil, emang iya banget ya. Kelas Iko guys. Prem stumble gak ada lawan, iya sumpah. Rame banget aku cok, siarkan jarang datang emang guys. Lagi nge-push ML kayaknya dia tuh. Dia di Epic Abadi cok. Dia warga lokal Epic guys. Siarkan. Warga lokal Epic cok.
tapi ya namanya orang baru main ya pasti butuh adaptasi. Aku juga gitu, guys. Aku tuh dulu tuh ditolol-tololin sama temanku, cok. Habis itu aku enggak datang ke tongkrongan pertama tapi enggak diajak main, guys. Yang lain, cok, yang datang-datang telat anjing. Habis itu aku udah main sendiri di rumah, random belajar. Lihat R7, aku kan dulu Bennett kan, user Bennett, user Leomord gitu-gitu guys. Udah aku belajar nonton itu R7 sampai ya alhamdulillah ngerti lah guys ya. Habis itu zamannya Rek Cloud M1 tuh aku jadi kayak pengen belajar tuh Cloud M1. Udah nge-push Cloud. Sempet dapet global ya pun lama. Modal nonton Rek doang cok itu guys. Akhirnya akunnya aku jual cok. Covid cuma bisa kocak, wahyu penonton biasa kocak ambil guys. Udah lah guys, biarin aja cuman. Ulang tahun terus ada balonnya, mending kamu pak balon muka aku yang bulat dan pink itu, cak apa ya aja nih guys, biar aku semangat gitu loh cak. Sadu coba Rado Silva kuda cuki modnya satu minggu terus ilangin. Bang Hajen kuda cok, kebiasaan Bang Hajen guys, muka murung cok, channel muka murung tuh channel Bang Hajen guys. Kenapa sekarang aku yang diserang cok? Bang Hajen tuh dulu tuh terkenal karena ini guys, apa, streamer muka murung cok. Malah emot merah. Iya apa ya cak? Report nggak sih cak channelnya si Veste? Apa ya Bang Anjir, live-nya subuh aja yang mau nonton siapa cok? Orang ini satpam anjir, satpam BCA cok. Apa ya Bang Anjir nih guys? Live-nya jam 3 subuh cok, yang nonton satpam BCA anjing. Apa guys? Bang Anjir tuh marahinnya guys, marahin Bang Anjir aja. Apa ya si Bang Anjir nih? Kamu yang live acuek katanya. Pap opai, mana ada opai guys. Aca tuh cewek baik-baik cok, patut untuk di ini guys, di apa, dihalalkan guys kan, jangan gitu lah guys. Kita hormatin Aca sebagai wanita yang cantik, pemberani dan disukai papa mamanya guys. Aca tuh mantu idaman cok. Dia mertuanya tuh seneng guys punya Aca cok, udah cakep, montok kan. Apa mertuanya dijadiin apa menantu terbaik guys ya Aca tuh cok. Udah malas live gak ada semangat kelas. Su, ya Allah, cah sub semua kan banyak, kamu rame gitu kan.
Samsu banyak rame gitu kan, ngapain kamu gak lanjutin Cak? Sayang, sayang tau, sayang tau Cak channelnya Cak, nemenin kata Bang Hagen, nenenin aku tadi subuh bel gitu ya. Nemenin bro. Tipo mangap, tipo apa ya, bahannya tuh sebenarnya gak tipo guys, emang bahannya tuh sebenarnya pengen nenen, nah maksudnya nemenin guys ya, cuma dia kepencetnya nenen karena dia lagi gak dinenenin 5 juta tahun guys. Pembahasan apa ini co? Cuat apanya sih? Ini co, banget ini apa ya? Live-nya ini co, sama bapak-bapak Satpam BCA co, scam guys. Bantun sekarang kayaknya fetis sama ini guys, Satpam BCA co. Ya Allah gagal anjay. Emang iya bang, tahu channel Wahyu 2 mau berapa kali katanya. Jangan guys, udah gak ada semangat pel katanya. Ya sayang lah, subnya banyak loh, rame juga loh shorts kamu, kan gak dilanjut. Kamu punya daya tarik sendiri Cak, di channelmu Cak, lihat. Lihat orang-orang yang ke channelnya Aca apa guys, pasti manggilnya sayang, sayang, sayang. Itu kan artinya apa? Si Papel ikut sus, mana ada aku sus guys, bapak kau sus Jo, apa ya? Gak jadi live ML Bang Oksi Bruksi. Emang dia tadi bilang mau live ML kapan kocak, kok aku gak tahu di channel, di grup WA mana. Iya Aca nih apa ya? Aca nih semenjak kenal Aladin jadi malas lab so dia guys, apa ya? Ngebucin mulu, tahu-taunya ente. Jadi sekarang jadi ini gak semangat lab apa ya Aca dia? Padahal dia udah kenal channel Bang Hanjen, Peter Setiawan, Pavel Mardianto, Iwan Jing. Ya ke, ya apa ya? Dia nggak ada semangat co. Apa ya? Padahal teman streamernya banyak gitu co. Apa ya? Ya. Cara aktifin mode subscriber gimana Bang Zen gitu ya. Udah diaktifin sama si Luis. Udah diaktifin kubil-kubis. Aku mau pakai voice changer cow biar gak rame gitu. Jangan lah. Itu tuh cewek tuh emang ininya daya tariknya itu, Cak. Suara kamu, Cak. Suara kamu tuh enak tau. Jujur li ya guys ya, sebagai manly yang sangat gentle aku ngomong suaranya aja bagus gitu. Setting ambil kubil ya. Bang Anjen aja, aku pernah coba mergokin Bang Anjen, dia lagi ngocok coba dengar suaranya Aca. Maksudnya lagi Bang Anjen lagi ini guys, apa ngocok teh coba maksudnya. Pas aku mampir tempat Bang Anjen, dia ngocok teh dulu, lagi bikin teh pas Aca lab gitu. Coba apa guys ini? Coba stream lagi ini streaming paling gak jelas aja pembahasannya coba. Kemana-mana kocak aja. Aduh bisa gacha gak sih bro, pengen gacha cok biar gak ada yang gombal-gombal kata Aca. Makanya Cak, kalau kamu pengen digombal, Bang Anjen aja yang gombalin. Bang Anjen kan ini, kamu kan udah kenal Bang Anjen kan, biar Bang Anjen aja yang gombalin gak apa-apa. Aku kangen digombalin dia kelas Aca. Ya kamu ngomonglah kocak, apa ya kalau kamu diem doang gimana mau saling mengerti kocak. Kamu bilang aku kangen gini apa cok aja nih guys. Nanti aku japrin dia Cak. Nanti ku ini Cak, apa ini kan udah ku screenshot. Enggak ada. Aman aja Cak, cok aku. Kita sebagai bro-bro dan bestie ya guys ya. Kita bestinya Bang Anjen dan bestinya Cak, kita apa saling bantu aja guys. Ya kalau teman ada kesusahan ya kita bantu, kita semangatin. Channel 18 bapak, kau 18 plus aja. Kita saling semangatin aja, cok. Tapi cok, modmu siapa yang TO kamu? Siapa yang TO kamu, Wahyu? Siapa yang TO kamu? Aku ke depan aja. Ya, Aca tuh sekali-sekali lem gitu. Mencari hiburan sendiri lah, Cak. Aku tuh pas dulu udahan nama ini ya guys ya, aku tuh lihat dia tuh bisa bahagia coy, sedangkan aku lagi sedih gitu kan. Sedangkan dia main sama orang dia ketawa-tawa gitu guys. Terus aku mikir, wah kalau aku begini terus gimana mau ini coy, mau apa bisa move on. Ya udah aku mencari hiburan lain, yaitu
lihat YouTube, nonton teman-temanku yang lagi live streaming gitu-gitu guys, mencari kesibukan sendiri. Coba kalau kalian selalu begitu ya apa ya guys ya, gimana main cok, kalian pasti akan selalu tertindas dengan bayang-bayang itu cok. Itu cak, jadiin Bang Anjen pelampiasan aja cak. Jadiin Bang Anjen pelampiasan cak, let's go. Kurang datang cok, bermain Premier League berapa? 3 Walker RB ya, ambil gak sih ini Walkernya guys? 87 cok, susah juga ya cari Walker. Oh, Bang Anjen, apakah Bang Anjen akan dijadikan pelampiasan? Dia aja DM banyak, gak ada yang kubaca. Apa kamu udah sakit hati? Ceritanya kamu sakit hati gitu. Apa gimana? Apakah kamu sakit hati? Jadi kamu gak mencoba untuk ini. Temenin emang iya, malah pada ngamuk. Apa ya Aca cari orang lain, padahal aku yang selalu nenenin live-nya. Iya co, aku juga kayak gitu Bang Anjen. Aku aja jadi mod moderatornya Aca, karena apa? Karena aku setia co di channelnya. Apa ya guys ya Aca guys? Padahal dia udah tahu co yang baik, maksudnya bukan baik juga sih, yang setia gitu kayak Bang Anjen co. Apa ya guys, kita dukung Bang Anjen untuk menjadikan si Aca istri kedua guys, let's go ya. Siapa yang setuju Bang Anjen punya istri kedua si Aca guys, spam emot murung guys, depo 1000 sampai 1000 gacor petot. Apa coba kalian guys, pertukaran yang oke yang mana sih Mi? Walker layak kah guys? Walker layak gak sih cok? I miss him so much ya, ini aja cok. Bayangkan bila hari penuh warna, itulah yang saat ini ku rasakan. Dia membuat burungku tak nyenyak, bongok. Jual sertifikat rumah dapat 1 juta. Udah out of topic ya cok, ya nggak apa-apa lah, biar ada bahasanya Bang Anjen dan nggak boring juga sih. Libertadores pemain universal 5 anjay, susah banget ya. Ini kenapa misinya susah-susah cok, skem anjay. Kita fase sesi curhat aja gak sih guys? Kita sesi curhat aja gak sih cok? Bentar guys, ku bukain lagu yang sedih ya. Kita sesi curhat, lanjutin ke sesi curhat aja guys, lagu sedih guys. NCS ku cariin lagu yang cocok mendukung dengan suasana curhat hari ini ya. Kira-kira apakah ini guys, apakah cocok cok aku menjadi ini ya, apa NCS set song apa ya, back sound sedih oh, copyright. Nah back sound sedih guys, bentar ya. Guys, nah aku bukain ini cok, biar mendukung suasana pada malam hari ini ya guys ya. Anjir kenapa ini cok, Whiskas ABC anjing. Iklannya Whiskas ABC cok, udah cuki emang. Aduh cok, scam cok. Wahyu Jing gitu ya. Greget, kalau bisa aku gak bangun lagi Bang Anjir, biar ketemu terus dalam tidurku kelas aja. Kamu ingin menjadi ini apa si siapa sih yang makan buah apel terus dia ketiduran terus dientot, dia dibangun dengan ciuman dari pangerannya itu, itu kartun apa guys, ada yang tahu gak guys, itu kartun apa cok, ada yang tahu gak guys, yang kartun gitu putrinya tidur karena makan apel itu buah kuldi ya aja cah, yang penting kamu seneng dah katanya. Iya coy, kita harus mendukung teman kita ya guys ya. Mana cok, musiknya lama amat. Mana cok, anjing ini copyright apa cok? Backsoundnya jelek banget cok, sumpah guys. Musik jelek banget cok.
Aduh yang lama lah kocak backsound sedihnya, cok. Apa ya kita jadi nggak bisa membuat drama. Maksudnya nggak bisa menenangkan hati teman kita ya, guys ya. Mana, cok? Lama banget anjing lagunya, cok. Apa, guys? Ya elah, cok, malah modar anjing HP-nya kocak. Kalau lihat mimpi enak papel gak ada rintangan yang memisahkan termasuk agama kelas. Ya aku akan ini aja cok, melihat aja guys. Kita sebagai penonton ya guys ya. Kita sebagai pendengar, kita doakan yang terbaik ya. Semoga dianya mau change gitu kan. Dan aku mau live game Wibu dulu kata Bang Ganjen Gaming. Apa game Wibu? Apa ya Bang Ganjen ini mau live ini cok, hentai Star Rail guys, scam cok emang guys. Parah kata ya. DJ Breakbeat mentul-mentul loh bapak kau mentul-mentul aja guys. Aku pengen lihat Aca yang mentul-mentul aja guys. Aku nggak mau yang lain guys ya. Dan baca banyak bacot kamu Udin gitu. Gak bisa pakai kaca scam lol. Bacot Udin 13 gacor. Ya udah ninja dulu sedukiru no Bang Anjen. Bang Anjen belum spill burung cok, belum ini guys, belum apa, belum apa ya Bang Anjen nih cok. Padahal aku bacot Wahyu kasih kontol. Kenapa kalian malah ini cok saling marah aja? Ini lagunya sedih cok, bukan lagu berantem kocak. Kalian pikir kalian Alec Bizer cok? Tolol lagi. Di DC lah mentul-mentul nobar anime. Astagfirullahalazim cok, guys kalian jangan gitu cok, guys. Kita ini guys, di dunia itu hanya sementara guys. Berikan waktu terbaik kalian untuk melakukan yang terbaik guys ya. Apa cok ini bocil-bocil nobar nonton hentai. Bapak kau ajakin nonton hentai cok, dibalang pakai sapu kalian guys. Ketika kamu tertidur dan kamu memimpikan seseorang yang kamu sayangi, itu artinya kamu merindukannya. Aku tiap malam padahal udah baca doa, berarti dia ini apa, dia peletnya kuat. Mimpin aku sama Papel lagi di pedang. Jangan cok, jangan Bang Anjen, kamu nanti kalah. Soalnya kalau dibuat panco, pedangku sangat panjang dan besar dan hitam. Yosuka no Sora. Gue pas tidur jarang mimpi. No, apakah kamu meninggal pas tidur? Di anjing, hidup hanya datang sekali. Jadi lakukan apa yang membuat bahagia. Berada di sekitar orang yang membuatmu tersenyum. Dunia hanya sementara. Mobile Legends namanya. Kuku. Overlord kocak. Sesungguhnya tipu daya aja sangatlah dahsyat. Aja guys banyak. Ya cim domo. Lo. Kenapa jadi kayak Mario Papel? Aku kan ingin menyemangatin kamu, Aca. Karena aku tahu kamu yang paling besar. Maksudnya paling tua. Jadi aku ingin menyemangati kakak kelasku. Sebagai adik yang kecil mungil, aku ingin menyemangatin kamu, Aca. Agar kamu bisa mentul-mentul lagi. Karena aku ingin melihatmu mentul-mentul. Astagfirullah ya Allah. Ampunilah dosa hamba ya Allah. Astagfirullah guys, banyak-banyakin cok kalian ini guys, apa cok? Mimpi itu cuma mimpi yang akan menjadi mimpi, selamanya menjadi mimpi. Makanya kalau mau mimpi tidur ribet bener dah kalian. Tuan Bang Hanjen, Aca 96 juga kan ya? Cak kamu 96 juga kan cak? Itu papa lebih tua dari bapak kau, lebih tua apa ya Bang Ganjen Gaming ya? Aku aja kalau ketemu Bang Ganjen udah kayak dianggap anak guys, dibeliin kopi, dibeliin makan, apa guys Bang Ganjen nih? Ya kita doain ya guys ya, semoga Bang Ganjen cepat diberikan momongan ya guys ya, karena
banget itu emang kalau menjadi papa tuh pasti dia ini cok sayang banget cok sama anaknya Riz. Aku aja udah kayak dianggap anak cok di tempat ini, di tempat Bang Anjen cok. Sumpah guys. Apa ya? Papel udah makan gitu kan. Papel mau kopi pel. Apa cok aku kayak apa ya kayak anaknya cok. Jahat papel bawa umur padahal itu sensitif. Mending aku toel-toel area sensitif. Area sensitif. Maksudnya apa sensitivitas layar ya maksudnya guys ya. 97. Ya, Bang Anjen 96, Aca 97, aku 98 tuh. Kita mah ini cok satu angkatan, cok. Papa ganjen. Anaknya kalau udah gede itu, "Ih, bapak ganjen banget dah," gitu. Pasti anaknya Bang Anjen pas tahu. "Ih, papa ganjen banget." Kadang-kadang hidup seperti permainan, entah menang atau kalah, tetapi kamu harus mengerahkan semua upaya terbaik. Papa Pelsus, mana ada sus, cok? Kan sensitivitas layar, Bang Anjen. Apa ya, Bang Anjen nih, cok? Apa ya, Bang Anjen nih, guys? Obrolan 50 plus, bapak kau 50 plus aja. Guys, ingat. Ke depan. Jalanlah selalu ke depan, guys. Jangan pernah melihat ke belakang, guys. Karena siapa tahu di belakang kalian ada hantu dan setan ya, guys. Jadi kalian harus melihat ke depan, guys. Itu guys. Obrolan 18 bubar report, guys. Jadi mencabu bapak kau sampel, cok. Toel-toel pensil. Sensitivitas layar HP, guys. Maksudnya apa, guys? Kalian ini cok pikirannya, cok. Emang, guys, scam, cok. Gaji banget sih main aja, ayo katanya. Minimal donate dulu lah biar semangat, cok. Bang Fel apa kubil? Karena aku pengen toel-toel sensitivitas layar HP-nya, guys. Apa cok? Ini Bang Anjen nih ah. Apa ya, guys ya? Streamer gacil. Report aja cah asli dah katanya. Astagfirullah. Apa guys? Kalian ini cok pikiran kalian yang terlalu liar, guys. Apa ya kan sensitivitas tuh banyak, cok. Apa guys kalian ini, cok? Ingatlah guys, bahwa sesuatu yang terlihat benar itu belum tentu benar, dan sesuatu yang terlihat salah itu belum tentu salah. Pavel 2023 aja. Toilnya dijepit dua jari kata Wahyu. Emang scam, mana ada scam, cok. Apa guys kalian nih guys. Cok, aku udah menjadi streamer terbaik untuk kalian loh guys. Tapi guys, lihatlah bulan. Kalian keluar rumah, guys. Dan kalian lihat ke arah bulan sekarang, guys. Coba, guys. Aku ketika melihat bulan, aku pasti teringat Aca, guys. Dan kalian keluar rumah, guys. Kalian lihat bulan ya, guys ya. Ketika aku melihat bulan, aku merasa seperti itu Aca, guys. Aku seperti melihat Aca, coy. Apakah kalian merasakan yang sama, guys? Guys. Lihatlah ke bulan sebentar, guys. Kalian keluar rumah dan lihatlah bulan itu bersinar dengan terang. Tapi bukan itu yang menurutku aku jadi teringat Aca. Tapi sesuatu yang bulat. Sesuatu yang bulat, guys, mengingatkanku tentang Aca, guys. Guys, bayangkan, guys, bulannya bulat sekali, guys. Apakah kalian ingin mengenyot? Astagfirullah. Astagfirullah.
podcast. Guys, semoga kita bisa melihat Aca tersenyum bahagia lagi, tidak berpikirkan tentang masalah kemarin. Karena kita, kalian coba guys, keluar bentar lihat bulan guys, kalian pasti merasakan hal yang sama coba, seperti aku coba. Cobalah guys, bayangkan itu adalah Aca ini kan, dan cobalah kalian untuk merabanya guys. Itu ya, terus kalian bayangkan, kalian mengelus-elus itu guys bulannya, terus kalian bilang, Aca, kamu pasti kuat, kamu bisa melewatinya, let's go guys, lakukan itu ya guys ya. Papel saya, mana ada Bang Anjen, aku kan lagi memberikan motivasi untuk Aca Bang Anjen, banyak-banyak. Kan lagi memberikan biar Aca semangat Bang Anjen. Aku tahu bahwa Aca itu bulat, maksudnya bukan wanita lemah guys. Aku tahu Aca itu bukan wanita lemah guys. Aca pasti bisa melewati ini. Mari guys, kita doakan bersama-sama dengan cara membayangkan bulan yang bulat, kita elus-elus dan kita seperti mengelus kepalanya aja, dan kita arahkan ke apa ya, ke kita arahkan dia untuk melihat masa depannya, maksudnya itu ya guys ya, dan kita doakan semoga Aca bisa menjadi wanita yang kuat. Let's go, ketik hashtag Aca semoga kamu cepat sembuh ya guys ya, let's go. Oh bulan, parah dibilang bulat Ca, padahal kamu muslim, mana ada insya Allah wahai manusia bila berdosa. Mana ada, apa coba pikiran kalian guys yang terlalu liar guys. Apa ya, aku udah menjelaskan demi temanku Aca Co, aku udah menjelaskan dengan baik guys. Astagfirullahaladzim Co, kalian Co yang pikirannya terlalu liar guys. Aku udah mencoba sebagai teman Aca, aku memberikan semangat untuk Aca guys. Tetapi guys, apakah kalian ingin melihat Aca selalu sedih memikirkan sang Aladdin, atau kalian ingin melihat Aca tertawa bahagia di channel ini, atau di channel Bang Hanjen yang sangat ganjut ke wanita? Itu udah lama kan. Astagfirullah. Thumbnail pipan tapi isinya cow. Mana ada cow? Kalian guys pikirannya terlalu liar cow. Guys, aku punya satu pesan untuk Aca. Aca, kamu cantik. Makanya papamu memberikan nama Aca. Coba namamu Udin, pasti kamu seperti Asmi. Aca, tetaplah semangat. Ingat bahwa besok cicilan masih banyak. Kamu tidak boleh menyerah ya. Pinjol masih ada, tanggungan pinjol. Kamu jangan menyerah ya Aca ya. Kita doakan yang terbaik untuk Aca guys. Hashtag Aca sembuh guys. Let's go. Ini ada tombol bendera, boleh dipencet ya. Malah guys, hashtag Aca sembuh guys. Kita doakan Aca semoga menjadi pria, pria, wanita yang makin matang lagi ya guys ya. Ya guys ya, thank you teman-teman yang udah nemenin, yang udah bantu like dan udah bantu subscribe. Hari ini kita berikan doa kepada Aca dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Let's go. Hashtag Aca sembuh. Kibarkan guys, dan aku akan baca nama kalian yang mampir
sampai akhir lap ya, siapa aja cok yang ada di akhir lap guys. Ngapain nyari Aladdin sedangkan ada jin gentong yang selalu ada buat acak kelas Bang Anjen. Fifa kapan asu katanya. Sabarlah cok, kalian ini apa guys? Ya namanya juga cuma bayang-bayang, gak akan dianggap kelas Bang Anjen. Bang Anjen, aku tahu. Burungmu kecil. Maksudnya powermu kecil. Maksudnya powernya Bang Anjen untuk acak tuh kecil. Tapi ingatlah Bang Anjen, bahwa yang menemani di kala sedih akan menang. Let's go. Hashtag Aca semoga cepat sembuh ya guys ya. Thank you teman-teman yang udah nemenin, yang udah bantu like dan udah bantu subscribe. Thank you juga Bang Hanjen ya, yang akhirnya untuk setelah sekian lama ya guys ya, Bang Hanjen bisa nemenin aku sampai akhir live stream. Kita habis ini ke tempat Bang Anjen karena Bang Anjen mau main game hentai Star Rail ya guys ya. Thank you teman-teman yang udah nemenin, yang udah bantu like dan udah bantu subscribe. Kita absen dulu. Segini kata Aca punya Bang Anjen. Kita absen dulu, ada Aca, ada Festi, ada Bian, ada Jing, ada Udin, ada Petot, ada Wahyu, ada Bang Anjen, ada Bocil, ada Capar, ada Burung, ada Kecil, ada Kok Kecil. Kamu lupa aku sus kemarin, kutus buat kamu pakai burung berbentuk bambu kata Bang Anjen. Streamer sus kata Feste. Kita udahan dulu, see you on the next stream ya guys ya. Besok kita live Mobile Gendeng lagi ya guys ya. Bye bye. Dadah Ca. Semoga ini ya makin baik lagi ya kedepannya. Ganti Yandex lah. Baru kita buka Yandex. Duh, aku masih lag. Tolong.